PGA Startup Festival 2019 yang kini memasuki edisi kedua penganjurannya dilihat berjaya memberi peluang kepada individu atau syarikat untuk menonjolkan produk dan idea baharu mereka dalam industri pemula niaga. Ia bertepatan dengan objektif festival tersebut yang dijenamakan sebagai acara di peringkat akar umbi. Laporannya bersama Sazan Fazli Zainuddin. Menurut Adun Kampung Tungku Lim Yi Wei, penganjuran PJ Startup Festival 2019 yang berlangsung selama 3 hari bertujuan memperkenalkan kepada masyarakat tentang wujudnya industri pemula niaga di negara ini. PJ Startup Fest ini kita brand dia sebagai grassroots event sebab ramai orang dia guna apps, dia guna apps yang dihasilkan oleh startup, tapi mereka tidak tahu ada satu industri di sebalik itu. Jadi kita menganjurkan PJ Startup Festival ini untuk memperkenalkan industri startup terutamanya kepada masyarakat setempat. Tambah beliau, pada tahun ini terdapat peningkatan menggalakkan dari segi jumlah pameran di PJ Startup Festival dengan 108 gerai pameran berbanding hanya 80 gerai pameran pada tahun lalu. Apa yang menarik, festival tersebut tidak mengenakan sebarang yuran kemasukan. Sebaliknya, hanya yuran komitmen dikenakan bagi peserta pameran. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobing Singh Deo menyifatkan sambutan yang diterima PJ Startup Festival pada tahun ini sangat meyakinkan kerana industri pemula niaga kini sedang menerajui semua lapisan teknologi. Banyak perniagaan-perniagaan dan industri-industri akan bergantung secara besaran kepada teknologi. Jadi di sini kita lihat ada banyak idea-idea dan inisiatif-inisiatif yang dibawa oleh masyarakat tempatan, dan saya rasa kalau kita ada projek ataupun kita ada acara sebegini, maka ianya memberi peluang dan ruang kepada semua penggiat-penggiat dalam industri ini untuk bertemu dan kumpul di satu tempat di mana mereka boleh menunjukkan bakat mereka. Tambah beliau, kementeriannya kini sedang melihat keperluan untuk mewujudkan satu ekosistem di mana program sedemikian dapat dianjurkan dengan lebih kerap. Penganjuran PJ Startup Festival 2019 ini seharusnya memberi peluang kepada pempamer dan juga pengusaha dalam industri pemula niaga untuk mengenengahkan hasil yang diusahakan mereka, dan diharapkan perkembangan ini akan terus memajukan industri ekonomi digital negara. Syazan Fazli Zainuddin, RTM.